jadi hansip temen hese kusan. Ngehiwoh kio. Demi menjaga keamanan kampungnya emak, emak harus lolos jadi hansip. Aduh. Iya, bentar kemanan, bentar. Aduh, capek emak ini. Iya, kemanan, iya. Ayo. Iya. Aduh, Sadayana, penasaran ya emak lagi ngapain? Kela. Nanti emak ceritain ya. Sekarang emak harus buru-buru, biar nggak dimarahin sama komandan. Semangat! Lanjut berangkat lo, iki barang lo. Teman tau ya. Galak ya. Komandan emak teh galak pisan, aduh. Tolong atuh Sadayana, kudu kumaha ieu emak. Jadi emak teh lagi pelatihan jadi hansip bareng teman-teman emak. Kalau di kampung emak teh jadi hansip kudu strong, lincah dan tahan banting. Makanya pelatihannya juga ekstra juga gitu. Latihannya bolak-balik lelarian, halang rintang, titian dan banyak lagi. Aduh. Ulu-ulu, dan ampun antunan, jangan tega-tega pisan. Mau udah ngos-ngosan, yuk. Lihat si Roib sampai jatuh gitu atuh, apalagi emak ngges atuh dan ngges. Biar cepet komandan. Orang ngomong iki. Tak jahe kongki ngelatih keseimbangan. Nek kowe ngantek bodoh yang ngelewati iki. Kepilih arah uyak maling. Perutku orang bisa naik perutku dan. Ya aku dilatih ini gimana weteng ngupi silek. Dilatih kalau ini malah ngomongnya weteng gede. Kumaha nih komandan, masa perut emak disuruh kurusin? Kan emak doyan makan ya Sadayana. Ngomong-ngomong soal makan, aduh perut emak teh udah kerucuk-kerucuk. Hayo itu istirahat komandan, udah lapar ini teh emak. Gue pancen. Nah, pancen tau. Gue pancen. Saya kita itu ngeping rong puluh, kudu balik tekan gini. Pancen. Bekal. Ayo, siap. Itu semua sakit ya. Bekal. Sisi. Sadayana, komandan nyuruh kita bawa perbekalan. Nah, mak bawa bekal yang pasti bikin komandan senang. Yo, Roib gua apa, Roib? Jidan. Bagus, Ip. Polis, gua balik, polis. Gua balik. Jidan. Ayam. Ibu pitik gak tiga apa? Kowe gelem mangan pitik mentalis. Ayah, ibuku main duwe iki, Dan. Bae yo. Mak enak, kowe gak apa-apa, Mak enak. Siap, Dan. Oh, kambing, Dan. Lek. Loh, kok marah sih, Dan? Kan namanya juga bekal buat lapangan, emak teh bawa kambing. Biar bisa dijadikan kambing guling gitu. Kan ngena pisan ya, Sadayana. Wes. Saiki wis saya udah melakwe tak kaya gawe yang liane wis saya. Aduh, Sadayana. Jadi hansip temen hese pisan. Ngeriwuh kieu. Capek tak pake doi ah. Hayo. Aduh enggak habis-habis nih komandan ngerjain emak. Mau kemana lagi sih, Dan?
Abe saat dulu udah ngelangi kene ya. Ini saya ini bujuk sih. Ya. Ini mah kita kerja bakti, bukan mau latihan hansip. Ini sudah dilatih. Iya benar berpelanggaran ya mah. Waduh, iya mah komandan Aji mumpung ya. Gak bener nih komandan emak. Soklah daripada kena semprot lagi, mending laksanakan. Kumaha komandan we lah. Sadayana iya teh sentra pembuatan sohun di Desa Manjung, Klaten, Jawa Tengah. Biasanya teh, sohun atau wami putih iya dibuat dari pati kacang hijau atau umbi kentang jeung ganyong. Di sini soun justru dibuat dari pati batang aren. Batang aren yang segede-gede bagong iya diserut dulu pakai alat khusus. Kudu hati-hati iya pakai sepatu khusus. Kalau pakai tangan teh bisa ke bawah serutannya, bahaya. Wih, jago pisan ya. Dari kayu segede iya bisa jadi helayan jiga kieu. Kalontos beres, hasil serutannya dimasukkan ke bak perendaman. Sambil diaduk-aduk ya biar serabut arennya naik ke permukaan. Di tahap ieu serabut kepisah dari pati arennya. Kalau udah kepisah, patinya kudu direndam sampai mengendap. Tah eta hasil endapan ieu yang nantinya bakal jadi bahan dasar sohun. Untuk membuat sohunnya, hasil endapan pati teh dimasak jeung air panas sampai kental. Kudu diaduk terus ya biar adonannya teh halus dan gak ngegumpal. Jangan diem bae atuh bantuan. Kumaha cenah. Aduh ini mah aduknya harus benar ya, Pak. Nanti takut gosong. Mak, aduh yang kenceng, Mak. Terus, Mak. Kumaha sih bantuan atuh. Berat ini, wae. Nah, iya teh bagian paling uniknya. Kalau untuk kental, pati aren bakal dicetak dengan alat ini. Hasilnya mie putih transparan yang panjang pisan. Mie putih bakal kesusun otomatis di wadah-wadah iya. Cepet banget iya teh sadayana. Makanya yang tugasnya di dia kudu gercep alias gerak cepet gitu. Kalau entos beres kudu langsung digeser terus dijemur sampai kering. Dalam sehari teh tempat ini bisa produksi sampai 3 kuintal sohun sadayana. Ulu-ulu loba pisan ya. Mak aja kalau soal masak mah. Enak poran. Ya enak atuh mak nu masak mah nyenengnya. Iya tenang. Tenang. Tenang sing enak lho. Tenang. Ayo Neng. Masak guys. Sok nu masak yuk. Selain jadi teman makan bakso, sohun teh juga enak diolah jadi macam-macam makanan. Nah, kayak yang emak mau buat yuk, namina teh ikumi sohun. Ulu-ulu, meni international pisan. Sebelum diolah, sohun yang sudah garing ini kudu direbus heula, biar meleot dan gampang diolah. Neng, bagi-bagi tugasnya. Sok diisi akang, eta tak. Mana, eta kare, eta kare, eta kare, eta gede-gede, teh, ya sana. Aduh. Oke, komandan yang ngatur-ngaturnya. Komandan, iya. Galak-galak kita komandan. Ini asana, ini pun gak pake leheng emaknya. Sambil emak nyiapin sohunnya, Neng Nunung jeung Koliste nyiapin topping ipuminya. Ayah wortel, bawang bombay, tomat, sarang kembang kol. Kalau masih kembang desa ya. Oh iya, emak dan geng hansip emak pada suka banget lada. Jadi kudu pake cengek atus. Sadena, sohun emak tos beres. Kudu diangkat heulanya biar wajannya gak gosong. Ih, nuhun kekaraan, bos gawe. Ayo, ah. Hese, banget. Aduh, ih, pasti. Karaya rabi mah, larai. Aduh. Aduh, ya utung. Ah, mah pada ngagual-gual heula ka dieu. Mane keur aya beuteung hese kameramen. Biar kelihatan halus gitu, sebelum digoreng sohunnya mau emak untel-untel heulanya. Belum, Neng, sabar atuh ah. Heuh, can rapi. Diuntelnya teh jiga konde gitu. Libet-libet we di tangan gampang kan?
Kalau udah siapin minyak panas, kudu sampai mendidih ya biar tuhunnya bisa garing. Ipu mie teh biasanya dibuat dari telur biasa, tapi makan ratunya inovasi. Kudu yang beda atuh dari yang lain. Sohun yang geus rapi, mak lanjut bikin toppingnya. Oseng bawang bombay sampai harum, terus tambahin get tomat, sarang cabe-cabean. Terus tambahin sayur-sayurannya. Kasih cai ogenya buat matengin isiannya. Proteinnya jangan lupa sadayana. Pake endog we nya, hemat tapi sehat. Tonghilah perbumbuan sadayana, garam, lada, dan penyedap. Biar makin mantep, saus tiramnya juga kudu pake, soalnya iya kan masakan oriental gitu. Baru terakhir, kasihin sayur sawi kalau udah mau matang. Ngali kameramen. Komandan, ya asak lengur sangu, mana sih nyak? Asak, ya asak, itos asak. Dan lagi, overcook. Naon, cina overcook. Oh, ya woy overcook. Asak, ya entos, mateng. Ya, sok itu angkat, udah ngomong, woy, diangkat, panas. Sok angkat kemanan, panas. Sok. Tak, itu kemana akhir etasnya, sok. Sadayana bener kan, apa kata emak, masakan emak teh sehat pisan. Gimana enggak atuh, tinggali. Isiannya ayah sayur, ayah protein dari telur, terus disiramin ke atas sohun. Warnanya juga halus pisan sadayana. Warna-warni, ulu-ulu kapita pisan emak teh ah. Sadayana, ifu mi sohunnya udah mateng nih. Sekarang mak mau ngajak komandan botam. Wis hayu ya iki sok ambil dewek. Sok kan ya. Jiko dewe pak komandan. Sok. Sok. Keheula sabar Kang. Sabar keheula. Sok neng. Ala Gusti, ieu teh juara atuh, ipu mi sohunnya garing pisan kriuk-kriuk jiga kerupuk. Cocok banget didahar jeung kuah dan toppingnya yang lembut. Ah, ini mah pas pisan. Buat balikin tenaga yang ludes abis pelatihan hansip. Kumaha Handan? Ngeuna pisan kan masakan emak. Bisa lah buat nembus kesalahan emak yang bawa bekal kambing ke pelatihan. Sadayana.